makhluk bersepit biru yang digelar udang galah. Udang gergasi yang digelar sepit biru atau jerangkung oleh peminatnya ini bermastautin di sungai-sungai utama di sekitar negara kita. Ia layak diibaratkan sebagai sasaran memancing paling umum dan satu-satunya spesies yang melambangkan budaya pancingan tempatan. Udang galah boleh didapati di kebanyakan sungai-sungai besar di Malaysia. Kemudahan untuk sampai ke padang pancing dan rasa isinya yang setanding udang laut membuatkan aktiviti memancing udang galah menjadi salah satu aktiviti rekreasi paling popular di negara kita. Peralatan untuk memburunya pula tidak mahal, sekadar joran dan kekili kecil sudah memadai. Tetapi, mata kail yang digunakan agak berlainan dengan mata kail biasa digunakan untuk memancing ikan. Bagi meningkatkan keberkesanan menaikkan udang, pemancing-pemancing tempatan telah mencipta bermacam-macam bentuk mata kail yang aneh. Ada di antara rekaan ini telah digunapakai oleh sesetengah kilang mata kail asing terkemuka untuk menampung permintaan mata kail jenis ini di negara kita. Biarpun padang pancing udang galah terdapat di sana sini, namun apabila dibandingkan bilangan dan saiznya, si sepit biru yang hidup di negeri Sarawak tetap dianggap juara. Untuk mewujudkan sebuah episod khas memancing udang galah yang dapat mencerminkan budaya memancing kita yang terunggul, kami memutuskan untuk merantau ke lubuk Raja Udang Sarawak, iaitu Sungai Niah yang terletak bersempadan Bandar Miri dan Bintulu. Sungai Niah terletak berhampiran Taman Negara Niah yang terkemuka buat pelancong-pelancong asing dengan guanya yang mengandungi artifak purba. Perjalanan mengambil masa kira-kira 1.5 jam untuk sampai ke Pekan Batu Niah. Di sana terdapat bot kayu panjang tradisional untuk disewa kepada kaki-kaki udang. Bot ini agak rendah dan kuat bergolek. Memancing udang galah menggunakan bot sebegini di sungai yang terkenal dengan sambedal agak menggerunkan pemancing asing seperti kami. Umpan untuk menjerat udang galah yang bersifat omnivorous banyak pilihannya. Ia terdiri dari cacing sehinggalah perut binatang. Malah di sesetengah tempat, sosis juga dijadikan umpan. Namun, umpan yang paling tersohor adalah cacing tanah, cacing laut, ikan longkang, cengkerik dan udang kecil. Dipercayai umpan yang berbau kuat adalah lebih berkesan berbanding umpan biasa berdasarkan tabiat udang galah yang biasanya mencari makanan di dasar sungai menggunakan deria bau. Malangnya, apabila kami tiba di Sungai Niah, hujan telah turun dengan lebatnya sehari sebelum ketibaan kami. Kaki udang berpengalaman sedia maklum bahawa masa terbaik untuk memancing udang galah adalah pada musim panas. Waktu tengkujuh, apabila air sungai menjadi keruh dan dingin, selera udang akan terjejas. Firasat orang lama apabila tahun baru Cina bermakna tibalah musim udang galah.
Cuaca yang panas terik tanpa hujan akan menyebabkan air sungai bertukar jernih dan suam. Inilah masa terbaik untuk turun menduga udang. Namun, sejak kebelakangan ini, cuaca berubah dengan ketaranya sehingga musim udang agak sukar untuk diramal. Biarpun warna dan suhu air sungai tidak memuaskan, namun Sungai Niah yang terunggul ini tetap menghasilkan sepit biru bersaiz mega. Cuma bilangannya tidak setanding beberapa hari lalu sebelum hujan turun. Sebenarnya, kesuburan sumber udang galah di Sungai Niah adalah akibat kerjasama penduduk-penduduk rumah panjang di sepanjang sungai ini. Kehidupan mereka banyak bergantung pada sungai. Perjanjian telah dibuat bahawa hanya cara penangkapan udang galah biasa, terutama kaedah memancing, diizinkan di sini. Cara penangkapan menggunakan racun adalah dilarang sama sekali dan mereka jujur dengan undang-undang tersebut. Jika anda menggunakan lebih dari satu set pancing untuk memancing di laut dalam, anda mungkin akan dikutuk oleh teman-teman. Namun, untuk memancing udang galah, penggunaan lebih dari dua set pancing adalah perkara biasa. Keseronokan utama memancing sepit biru bukannya datang dari perlawanan, tetapi dari kekerapan menaikkan udang. Ditambah pula, terdapat banyak ikan yang suka mencuri umpan. Justru, penggunaan beberapa set pancing adalah munasabah. Selain itu, pemancing akan bertambah sibuk kerana terpaksa menjaga beberapa set pancing dan tidak bosan apabila udang tidak galak menjamah umpan.
鱼来了，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